Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat membahas soal calon penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta bersama Presiden Joko Widodo. Prasetyo menyebut, pembahasan itu terjadi saat dirinya dan Jokowi makan siang bersama pada Kamis 8 September 2022. Sebelumnya, Prasetyo menyebut DPRD memutuskan untuk memilih 3 nama calon PJ itu dengan cara setiap fraksi mengusulkan 3 nama. Hasilnya, muncul nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Selain membahas soal PJ Gubernur DKI Jakarta, Prasetyo juga sempat membicarakan masalah lain dengan Jokowi. Salah satunya seperti masalah alokasi anggaran. Prasetyo menyebut, menurut Jokowi anggaran itu harus difokuskan untuk keperluan DKI Jakarta.